Nah, gue ulti ya dari sini ya, guys ya. Kena dia gitu. Dia dia tuh tuh, tuh. Kok tahu ya katanya, guys. Ha. Gue ulti dia aja gitu. Bahkan pedang tertajam membutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Misi sedang berlangsung, memindai area. Tawa, jadi orang-orang gue di rumput mana, anjir? Dari sekian banyak rumput kok tahu gitu, cok? Guys, buat kalian yang mau joki murah bisa langsung WhatsApp ke nomor ini, guys ya. Dan buat kalian yang mau top up diamond murah langsung aja ke rogers.com, guys ya, oke? Dan buat kalian yang mau pakai jasa titip pos akun, kalian bisa langsung ke rogersmarket.mlbb di Instagram atau di website kita www.rogersmarket.com, guys ya. Oke guys, di video kali ini gue lagi iseng-iseng main Saphir ya. Dan kalian tahu ketemu siapa? Dan ini dia, gue ketemu yang namanya Saber, guys. Kita coba cek profilnya ya, Wanto Wijaya ya. Pasti menang, guys. Dia kalau gak salah tuh adiknya Ava Gaming, guys ya. Apa bangnya gitu ya. Nah, dia tuh YouTuber Wanwan, guys ya. Kalau kalian mau tahu ya, dia tuh YouTuber Wanwan gitu nih orangnya. Aduh, kita nanti lihat reaksinya juga ya nanti ya. Ori gitu ya. Buat kalian yang gak tahu dia tuh AK Gaming ya, AK Gaming. Dan kalau dilihat-lihat, dia tuh user Masman sih. Kimi, Bruno, Lesti, Moskov. Wah, gila sih skinnya ya. Gue tuh dibilang pamer skin gitu, guys. Padahal gue tuh gak pamer skin sama sekali ya. Padahal gue cuma pick langsung ke Saphir-nya gitu ya. Langsung pick gue, guys ya. Dan oke lah, guys. Kita langsung aja menuju in-game-nya, guys ya. Dan oke, guys. Ini dia. Gue ketemu Wanto Wijaya ya. Alias AK Gaming ya. Oke, di sini gue pakai Saphir ya. Gue party duo di sini. Gue duo-duo. Dan di sini gue mau kasih tahu kalian ya, kalau kita tuh di troll sama si Moskov ya. Gue gak tahu kenapa si Moskov nge-troll. Katanya si Moskov si covernya caper, guys. Jadi gara-gara gue pakai skin JJS atau Jujutsu, si Saphir nih, bukan Saphir ya, covernya ikut gue terus gitu. Karena mau melihat skin gue katanya. Jadi si Moskov ini marah-marah, guys ya. Dia nge-troll gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini guys ya, Moskovnya tuh mati, guys. Dia tuh langsung ngambek gitu, langsung nge-troll, guys ya. Di situ parah-parah, guys ya. Kita tuh harusnya nggak kalah, guys, gitu. Tapi di sini kita memang menang sih. Menang comeback gitu ya. Nah, di sini nih, guys. Si Moskovnya tuh gak terima, dia tuh mati, dia tuh langsung nge-troll, guys. Tuh kalian lihat ya. Kalian lihat. Gue tuh sampai bingung, guys, kayak harus gimana gitu. Gue serba salah, guys, kayak ya ampun, ini lagi lawan YouTuber kok nge-troll gitu kan. Nah, gitu guys ya, mati lagi, guys, dia sengaja itu. Dia sengaja, guys, dia sengaja samperin gitu. Sengaja samperin, guys ya. Mati lagi, guys. Gue tuh gak tau salah kita apa, guys. Tuh, guys. Dia tuh udah ngambek gitu. Mau gimana gitu, dia udah ngambek, guys. Lihat aja, guys. Jujur, guys ya, kalau gue bilang game ini ya itu bisa kita bisa menang dengan gampang. Tapi karena Moskovnya main kayak gini, kita tuh hancur, guys. Pola kita tuh hancur semua, berantakan gitu. Kayak, aduh. Gak tau deh, guys, si Moskov ini kenapa sampai gitu ya. Gara-gara Kufra doang loh. Gara-gara Kufra gak ke atas bantu dia langsung ngambek, guys ya. Tuh, guys ya, tuh ya. Tuh ya, tuh ya, gue gak bohong ya. Sampai gue tuh pusing, guys. Si Melissa tuh udah berapa duitnya? Udah 3.600, cok. Dia masih 1.400 gitu. Gimana kita agak pusing, guys ya? Oke, di sini gue udah bantu war, dan di sini itu dibantai gitu ya. Ulti aja langsung, guys ya. Dan di sini Melissa mati, guys ya. Dan di sini gue baru asis satu, mati satu ya. Nah, di sini gue hampir mati, guys. Kayaknya di sini gue mati deh, guys. Dikejar terus sama si Deron, cok. Tuh, guys, anjir, guys, ini orang ya. Sedendam apa, cok, simpan. Sumpah, guys, ini si Deron ini dendam banget gitu sama gua. Gak tau salah gua apa ya. Si Deron ini sumpah, guys ya. Sumpah, guys, ini si Deron itu dendam banget gitu sama gua, guys. Dan di sini terjadi war, guys ya. Gua tetap harus bantu di sini. Terus gue bantai semuanya, dan Julian mati, guys ya. Kena gue bunuh gitu ya. Oke, Melissa juga ikut nyusul. Dan si kampret ini juga mati, guys. Si Glow ya.
dan sisa Dirod sama Saber gitu. Gue sih gak takut guys sebenarnya guys ya, kalau main, kalau kita ada Moskov ya, itu asuransi late game gitu. Nah di sini Dirod juga mati guys ya. Beh, sombong banget cok, si Dirod tadi incar gue gitu. Nah di sini gue kaget cok sih ada si Saber gitu. Dia sebenarnya di sini tuh gak ada ulti guys, makanya dia kabur gitu. Si Saber maksud saya ya, yang gak ada ulti ya. Jadi meskipun di sini kita tuh kalah kill, kalah duit, kita tetap positif thinking, kita bisa menang gitu ya. Jadi meskipun kita di sini kalah duit ya, kita tuh harus positif thinking guys. Kalau comeback itu Israel gitu ya. Nah di sini ku bantai si Julian, mati dia guys ya. Oke. Pokoknya kalau edit sama Moskov udah jadi enak, cok. Yang penting Moskov jangan ngambek lah gitu. Tetap kita bantai, guys. Si Dirt ini sombong banget tadi ya, mau menikmatin gua gitu. Asis juga gak apa-apa sih. Yang penting mati lah, guys ya dia ya. Di sini gua salah, guys ya, anjir, guys ya. Gua gak tahu si Saber di dalam rumput. Gua gak tahu dia di dalam rumput gitu ya. Jadi gua jalan aja gitu. Gua kira dia tuh lagi di mid, guys. Pas banget gua lagi ulti, cok. Jadi kayak gak bisa jalan gitu. Tuh, guys. Kita di sini tuh benar-benar rata semua, guys ya. Enemy triple kill lah. Di sini gua tuh mau bunuh Saber, guys, karena darahnya, guys ya. Gua tuh mau bunuh dia gitu. Tapi dari kematian kedua gua tuh gak akan sembarangan lewat rumput gitu. Karena si YouTuber Abang Alpha Gaming ini tahu gitu. Itu abangnya Alpha Gaming, guys. Itu tahu kita di mana gitu. Tuh di sini gua langsung ulti tapi gak dapat, guys ya. Tapi di sini terjadi war di mana gua harus bantu juga, guys. Kayak kalau misalkan gua ulti nanti teman gua mati si Edit, guys. Soalnya kalau misalkan kita masukin damage ke dia, si Gro kan dia tuh lagi naik ke punggung teman gua gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan kasih damage, guys ya. Dimana nanti kenanya ke teman kita gitu. Nah di sini guys ya, gua tuh dibantai juga, guys. Ini tuh sebenarnya kalau misalkan dari awal tuh bisa menang, guys ya. Cuman gara-gara Moskov troll aja gitu. Maksudnya bisa menang gampang gitu, tanpa harus comeback. Kalau Korda kayak gitu kan kita susah, guys. Moskov tuh ibarat core gitu. Nah di sini terjadi war, guys ya. Dan di sana, di sini kita harus matiin si Julian juga, guys. Di sini kalau nggak salah gue double kill deh, guys ya, nanti ya. Di sini kita harus matiin Dirod dulu. Penting banget soalnya, guys. Nanti pacarnya mamamu, cok, nama si Glow, anjir. Nah di sini si Glow tuh gue ulti terus, guys ya. Skill 2 terus, skill 2 terus. Beda kabur gitu, tapi ke kabur dia, guys. Nah di sini gue ulti dapat, guys ya, 2 ya. Upom, kamehameha, cok. Di sini gue udah safety banget, guys. Gak berani asal maju lagi gitu. Gara-gara si Saber nungguin gue di rumput ya. Sumpah guys ya, si Saber itu gak mau ulti gue, guys. Semenjak gue pakai purify kan, gue emblemnya purify, dia tuh gak mau ulti gue gitu. Tahu dia, guys. Jadi di sini kita tuh harus safety lah, guys ya. Gak boleh asal maju. Meskipun Saber gak akan ulti kita gitu kan. Gara-gara kita pakai purify doang gitu. Nah di sini Saber tuh lagi lewat atas, guys ya. Dan di sini Moskov langsung stun dia. Gue juga bantu stun, bantu ulti deh. Dan langsung terjadi war di sini, guys ya. Di sini gue salah buka skill 2, guys. Tetap gue tutup jalannya, guys ya. Tetap gue tutup jalannya. Di sini Saber sebenarnya mati, guys, gak salah. Gue tuh gak berani hit dia, guys. Di sini gue hampir mati, guys. Untung aja gue pakai Immortal sama Winter gitu ya. Gue purify tetap gak bisa jalan, guys ya. Di sini si Julian mati, guys. Karena gue ada apa namanya? Gue ada Immortal, jadi aman gitu.
Jadi gue beli Immortal sama Winter aja guys ya, biar aman gitu. Sumpah guys ya, di sini gue tuh sedih banget. Kita load ya, kita load, tapi kesampah sama si Dirot. Kalau gak salah Dirot deh, apa Melissa gitu. Padahal kita tuh posisi menang guys. Gue gak berani maju banget guys, karena sekarat darah gue gitu. Tuh, si Dirot gak dapet guys. Oh, Melissa dapet cok. Nah di sini gue mau ulti Melissa guys ya. Gue ulti Melissa tapi hampir mati dia guys. Tuh hampir mati guys ya, sayang banget guys. Aduh, gue ulti aja guys ya, biar bisa tutup jalan lor guys. Di sini Saber mau ulti si Amon ya, gue bantu aja guys. Di sini lor udah pakai ultinya. Oke. Tetap jangan pasrah guys ya, harus bantai, saling membantai gitu. Nah di sini gue ulti si kampret guys ya, Julian ya, tapi kena guys ya, assist gitu, assist kena Julian. Di sini gue tuh antisipasi Saber encar gue gitu. Nah di sini lordnya kok udah mau muncul, si Dirot kampret ini selalu lupus ya guys ya, selalu lupus atas cok. Masih Saber. Si Saber kan lagi di rumput ya guys ya, lagi di rumput gitu ya. Gue tahu guys, dia tuh di rumput gitu. Gue sempat dituduh map hack guys, karena mengetahui keadaan tempat dia di mana gitu. Karena udah mau terjadi peperangan di road, gue tuh harus standby guys untuk bantuin teman gue gitu. Di sini tuh terjadi war ya. Gue tuh harus saling apa, udah harus mengeluarkan ulti gue buat mereka gitu. Nah di sini tuh si Julian mati gak salah ya? Apa gimana ya? Gak tahu gue guys. Si Moskov di sini tuh gila banget guys. Sumpah gila banget dia orang ya. Dia tuh tapi hampir mati juga. Mati juga gitu. Di sini gue cuma bisa bantu ulti guys. Meskipun assist itu dari jarak jauh, itu gue membantu banget gitu, karena gue tuh mau defend, takutnya si Camper Dirot mau ngepush guys ya. Nah di sini si Julian tuh tetap tengil gitu ya guys ya, gak mau balik gitu, gak mau kasih kita lot. Tapi di sini si Julian mati guys ya, gue skill 2 tutup aja gitu. Nah di sini kita lot aja guys ya, bodo amat lah guys, jangan peduliin si glow gitu ya. Di sini gua gak bisa bergerak guys, karena di stun sama si Lord. Habis itu keluarin skill gitu. Di sini bantai terus guys ya. Sumpah guys, ini si Camper Ciglo tuh tengil banget, cok. Di sini gua salah guys ya, ke skill ke dia gitu. Gua tuh mau skill ke Lord guys, takut dia sampah gitu. Nah guys, si Sabernya kan, itu kan dia lagi di sini kan, lagi di sini. Gue tuh tahu guys, gue tuh tahu gitu, karena si Moskov kan habis ulti dia, jadi otomatis gue tahu gitu, dia tuh di sini di rumput ini guys. Nah, karena Moskov udah samperin ke rumput ini, ya udah gue skill ulti aja guys dari sini gitu. Nah gue ulti ya dari sini ya guys ya, kena dia gitu. Dia tuh kok tahu ya katanya guys. Gue ulti dia aja gitu, setengah darah kan. Terus dia feelingnya jelek gitu ke gua guys. Kok tahu gitu di rumput guys ya, padahal gua tuh habis lihat si Moskov ulti gitu ke dia. Nah di sini gua kira dia pulang guys ya, ternyata dia mau ulti Moskov gitu guys. Tapi di sini gua tetap jagain si Moskov guys, tapi gak kejagain gitu. Di sini Dirot kampret guys ya, mampus gala gitu. Tapi di sini Melissa mati guys. Gila sih, langsung push aja guys ya, langsung end pokoknya. Langsung end guys ya. Bodoh amat gue guys. Bodoh amat. Gue tuh langsung end aja ya. Bodoh amat guys ya, mau kalah mau menang gitu ya. Langsung end aja guys ya, gak apa-apa dapat MVP gitu ya. Oke lah guys, sekian dulu ketemu si Wanto Wijaya alias abangnya apa adiknya Ava Gaming ya. Thank you semuanya udah nonton. Ini
Kalian pasti kenal dia sih kalau misalkan sering nonton stream live gitu ya. Thank you guys ya.